Zaman dulunya ini adalah drama kumbaranya ini. Ya, ini adalah latar belakang dari patung Garuda Wisnu Kencana yang menjadi ikon taman budaya di Pulau Bali. Iya. Telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 September 2018. Nama Garuda Wisnu Kencana ini berasal dari nama tokoh yang ada, yaitu Garuda dan Wisnu. Sedangkan Kencana berarti emas ya, karena tata tempat patung burung Garuda dan Dewa Wisnu yang berdiri di lapisan emas. Berikutnya nomor 021. Dari mana kan 021? SMK Makmur 1 Cilacap. Iya. Kalem banget pokoknya SMK Makmur. Siang panas jadi kalem saja. Yang penting melintas di depan pagoda kehormatan. Yang berikutnya ini adalah dari manakah dia? SMP Nusantara Cilacap. SMP Nusantara Cilacap. SMK Nusantara. Beralamat di Jalan Nusantara. Alamatnya Karang Kandri, sekolahnya SMK Nusantara. Dari Yayasan Islam Nusantara Cilacap. SMP Negeri 1 Kesugihan dengan membawa ikon kesugihan, apalagi kalau bukan patung Bukit. Kesugihan itu patung Bukit yang ada di Desa Pesanggrahan. Iya. Kalau sudah melewati patung kesugihan berarti sudah hampir sampai. Betul. Bukit merupakan hasil bumi yang bisa dibuat berbagai macam makanan ya, baik makanan yang basah maupun yang kering atau biasa disebut kletian. Kletikan? Iya. Bukan kletian, ini kletikan. Makanan ringan yang bahan dasarnya singkong atau budin, misalnya lanting, keripik, mandreng. Iya. Cepung. Yang asin-asin. Iya, pupit-pupit. Sugeng siang. Iya. Dari Politeknik Negeri Cilacap. Biar pupit-pupitnya sebelah sana. Cilacap. Iya. Dalam rangka kuliah umum PKKMB Politeknik Negeri Cilacap. Iya. Iya. Silakan banget. Cara melobinya begitu caranya. Kenapa datang di Politeknik? Ibu Pece di tubuh hadir aja dengan membawa pancing merah. Ya, terima kasih Mbak Eci Cilacap. Ada dari MTS Kulim Al-Kadija Islam Boarding School Cilacap. Adi Anwar yang mana mas-masnya? Ada di sini mas-mas. Wah, kita malu dia. Berikutnya dari MKKS SMA Kabupaten Cilacap. Tetap senyum cantik, dada meskipun sudah siang dari pagi. Sudah berdandan. Sehat, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya sayang cucu, sayang putu, gimana? Jangan bakal berikutnya dari SMP Negeri 7 Cilacap. Cilacap dengan semarnya. Di situ menunjukkan lulusan yang berkepribadian prima, berprestasi dan berbudaya lintah. Kepribadiannya adalah akronim peduli, ramah, iman dan taswa, mandiri serta amanah yang menampilkan tema punakawan. Punakawan Cilacap ya. Mana punakawan sendiri digambarkan warna spiritual, bijaksana, menghibur, mengajar para kesatria asuhannya. Kebribun. Kang Semar mau turun apa? Kang Semar? Aduh. Awas dibuka dulu. Ya, akan memberikan cendera mata atau atraksi begitu. Dulu terkenal menjadi Kang Semar mau membawa Kang Semar. Menjadi pemimpin medan perang yang gagah, berani.
tokoh-tokoh punakawan yang dalam dunia perwayangan gitu, nggak ada kelihatan Mbak Sempar apa yang di sana ya. Tunjukkan nomornya, STIM Muhammadiyah. Nomornya, biar Dewan Juri bisa...